Seorang pengemudi ojek online mencuri uang belasan juta rupiah milik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor, transmisi otomatis warna putih, pura-pura mengisi bahan bakar, dan pelaku kemudian memarkirkan motornya di dekat laci tempat penyimpanan uang. Di saat sepi dan petugas SPBU lengah, pelaku mengambil uang tunai sebesar 12,8 juta rupiah, lalu kabur. Berbekal rekaman kamera pengawas polisi sektor Melati Sleman mengamankan pelaku beberapa hari kemudian. Menurut polisi, pelaku sudah beraksi di 5 SPBU wilayah Sleman dan luar kota. Uang hasil pencurian digunakan untuk membeli ponsel, membayar hutang, serta untuk bersenang-senang. Ancaman hukuman 4 tahun penjara menanti pelaku yang dijerat pasal 362 KUHP ini.